dipandang sebagai penjaga kekuatan suci Rebah atau kekuatan yang membuat alam semesta berjalan secara tertib. Berundang adalah yang memastikan matahari terus beredar, memisahkan siang dan malam, dan menjaga bumi tetap jalan tempatnya. Berundang memastikan bahwa hukum selalu tetap ada, tidak hanya hukum alam, tetapi juga hukum dan sumpah manusia. Ketika seorang manusia melanggar sumpah, maka berundang akan menghukum. Dia digambarkan sebagai maha tahu, dengan bintang-bintang sebagai matanya, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di dalam pikiran manusia. Dalam karya Ogo-Ogo yang dibuat oleh Seketruna Verdi Sesane, menggambarkan kemarahan Dewa Baruna bersama Kurita Raksasa karena melihat ekosistem laut yang tercemar oleh perilaku dan ulah manusia yang membuang sampah ataupun sengaja mengotori dan menghancurkan kehidupan di dalam air. Sebagai dewa pengendali alam, Baruna berhak memberikan hukuman atau mendedauhan, yang artinya memerintahkan hewan air untuk menghukum manusia yang dengan sengaja melakukan pencemaran, pembunuhan, ataupun pengeboman untuk membunuh isi laut hanya untuk kepentingan bisnis, tanpa menyadari sudah merusak ekosistem di bawah laut. Pemakaian hewan gurita raksasa dalam karapan Ogo-Ogo ini adalah salah satu perwakilan dari hewan air yang keberadaannya atau kehidupannya selalu berdampingan dengan sampah plastik ataupun sisa-sisa industri yang dibuang ke laut. Thank you.